Halo semuanya, assalamualaikum. Jadi di video kali ini aku bakal nge-shopee haul dress brocade ya guys untuk kondangan. Di sini juga selain ada dress brocade, ada juga dress dengan perpaduan kain tile. Selain buat kondangan, cocok juga buat kalian kayak datang ke wisuda teman kalian ataupun dampingi calon kalian wisuda dan lain sebagainya. Ini cocok banget sih guys. Makanya tonton sampai akhir, no skip-skip biar tidak ada info yang tertinggal, oke? Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa dong untuk di like, comment, subscribe. Kenapa kalian wajib buat subscribe? Karena setiap bulannya aku bakal ngadain giveaway guys. Nah di video ini ada spesial karena akan ada pengumuman bagi-bagi pre-love clutter kedua. Siapakah pemenangnya? Makanya tonton sampai akhir. Oke, jadi di sini aku punya tinggi 155 cm dan berat badan 50 kg. Silakan jadikan ini patokan kalian. So, langsung aja you guys, kita ke Shopee haul-nya. Jadi di sini aku habis borong dari salah satu toko yang udah langganan aku banget. Nama tokonya adalah Wear Outfit ya guys, ini ID Shopee-nya. So, sekarang langsung aja kita masuk ke look yang pertama. Oke, untuk yang pertama ini dress-nya kodenya adalah B Dusty Pink ya guys. Ini juga tersedia dari beberapa warna. So, langsung aja yang aku pilih ini yang Dusty Pink-nya tuh super real pink sekali. Ini tuh perpaduannya adalah kain Shakila Premium dengan kain tile ya guys. Untuk LD-nya sendiri ini besar karena sampai 120 cm-an dan untuk panjangnya sendiri dress ini 142 cm sedangkan panjang tangannya 53 cm-an. Aku langsung bakal review lebih detail. Oke, ini dia warna asli Dusty Pink-nya, manis banget dengan model yang super simple. Dan untuk bahannya, kain tile-nya ini lumayan guys, dia nggak begitu tipis banget, jadi oke. Nah, detail jahitan atasnya lumayan rapi, ada resleting belakang jadi nembusu friendly. Dadanya ada rempel kecil gini dan ada tali juga bisa kalian ikat ke belakang. Nah detail jahitan bawahnya seperti ini guys, lumayan rapi ya guys, nggak begitu rapi banget tapi oke lah. Nah untuk bagian lengannya ini ujungnya tuh pakai kerutan karet gini, jadi body friendly. Untuk harga gamis ini 135 ribuan aja. You call my life, you break the line, I'm falling for you. You're stuck in my mind, just all the time, I'm falling for you. And tell me your secrets, I will tell you my secrets. We are different colors, but I like. Okay, untuk look yang kedua ini kodenya adalah C Grey, masih ada warna lainnya juga. Langsung aja aku tunjukin ke kalian, ini dia. Oh, super real pink banget dan modelnya simple tapi bagus gitu. Nah untuk bahannya ini sama aja kayak pertama, dari kain Shakila Premium mix dengan kain tile. Nah untuk LD-nya sendiri ini lebih besar karena dia LD-nya 122 cm-an dan panjang dari dress ini tuh 136 cm sedangkan panjang tangannya 68 cm-an. Aku langsung bakal review lebih detail. Ini bener-bener manis banget guys modelnya, simple tapi kelihatan bagus gitu apalagi dipakai buat kondangan. Ini detail bahannya guys tuh bagus kan, bener-bener detail jahitannya juga ini rapi. Resletingnya depan jadi busu friendly, terus ada talinya juga bisa kalian ikat ke belakang. Nah bagian brokat bawahnya tuh kayak gini guys, zigzag gitu loh. Nah terus ke bawahnya itu polosan aja kayak gini. Tuh detail jahitan bawahnya juga ini rapi banget. Nah jatuhnya kalau di bawahnya tuh kayak gini guys, manis banget tuh kayak gini. Nah untuk bagian lengannya ini ujungnya juga karet gitu guys, jadi busu friendly. Harganya 131 ribuan. Gamis Diva, tersedia 4 pilihan warna. Aku pilih warna kaki mix dengan kokonya guys. Langsung aja aku tunjukin ke kalian, ini dia. Super lucu banget. Ini ada mix dengan brokat sedikit ya guys. Ini bahannya katun premium mix dengan brokat. Nah terus untuk detail LD-nya ini 105 cm-an dan panjang dari dress ini 135 cm sedangkan panjang tangannya 60 cm-an. Aku langsung bakal review lebih detail. Sumpah ini sih wajib check out sih, gemes banget guys modelnya, cute banget. Dan ini juga bahannya katunnya yang tebel gitu, bener-bener detailnya bagus. Jahitannya juga rapi banget guys untuk
untuk keseluruhannya. Ini apalagi bagian kerahnya pakai model Peter Pan gitu, ada kancing depannya jadi busu friendly, jahitan bagian atasnya juga rapih banget. Nah bagian bawahnya ini ada brokatnya juga guys, memang ini gamisnya brokatnya sedikit kayak gitu tapi manis banget. Ujung untuk lengannya juga pakai karet gini, ada brokatnya juga jadi busu friendly. Nah harganya Rp129. Selanjutnya ini ada gamis ruffle, tersedia satu warna aja guys. Ini tuh warnanya mocha gitu. Langsung aja aku tunjukin ke kalian. Ini dia. Tuh ini cakep banget sih buat kondangan gitu guys. Tuh. Yuk. Nah, ini untuk bahannya sendiri dari Shakila Premium mix dengan brokat full furring guys. Ini juga bahannya tuh tebel gitu. Nah, untuk LD-nya sendiri ini tuh 110 cm-an. Sedangkan untuk panjangnya sendiri ini sampai 135 cm dan panjang tangannya 55 cm-an. Aku langsung bakal review lebih detail. Bener-bener kalau baju warna mocha ataupun coklat kayak gitu manis banget. Ini cakep banget guys, apalagi dipakai di kondangan, dan bahannya ini bener-bener tebel. Brokat atau furringnya juga tebel banget guys. Nah ada resleting depannya, jadi ini busu friendly, detail jahitannya rapi banget. Ini untuk bagian bawahnya guys, ruffle-nya tuh kayak gini. Tuh detailnya bener-bener manis banget. Nah untuk bagian lengannya, pundaknya pakai ruffle, dan bagian ujungnya ini ada karetnya kayak gini, jadi busu friendly. Harganya Rp139.000. Jadi segini aja untuk Shopee haul kali ini. Semoga bisa jadi referensi buat kalian. Pokoknya semua barang yang udah aku review, aku taruh linknya di description box. Jangan lupa buat ngecek, oke? Nah sekarang kita masuk aja yuk ke pengumuman bagi-bagi pre-love kloter 2. Oke, jadi itu guys pemenangnya. Selamat ya, dan yang belum menang jangan bersedih, jangan berkecil hati guys. Tenang aja kok, insya Allah masih ada rezeki kalian di next mini giveaway ataupun next bagi-bagi pre-love atau lain sebagainya yang aku adain di channel aku. Ingat jangan bersedih ya, jangan saling menyalahkan atau apa. Please ya guys, jangan kayak gitu. Tenang kok, rezeki itu gak kemana, oke? Nah, buat kalian tenang kok, di bulan Juni ini masih banyak mini giveaway yang bakal aku bagiin buat kalian semua. So, segini aja ya guys untuk video kali ini. Aku ucapin banyak terima kasih buat kalian selalu nonton video aku, selalu support aku, thank you banget guys. Semoga Allah membalas semua kebaikan yang kalian lakuin buat aku. Nah jangan lupa ya untuk di like, comment, subscribe, dan share juga ke seluruh sosial media kalian punya. So thank for watching and see you next my video, dan jangan lupa untuk bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Baby, let it be. Enjoy the memory.